بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تاهده سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الى كافه الانام بشيرا ونظيرا وهاديا وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. {وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} علي إمران 161 Tidaklah mungkin bagi seorang nabi untuk berlaku hulul, maka barang siapa yang melakukan hulul atau pengkhianatan, maka apa yang dilakukan itu akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian, setiap jiwa akan diberikan apa yang dia lakukan dan mereka sama sekali tidak dizalimi Al-Qur'an surat Ali Imran 161 Hadirin sidang Jumat Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di minggu pertama 2014 kita masih diberi nafas, diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini hadir di tempat yang suci ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita nurul Islam dan nurul iman sehingga kita terpanggil untuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. 2013 telah berlalu. Banyak kejadian-kejadian yang kita rasakan, yang kita alami, dan kita perhatikan. Ada wajah suram, tetapi ada pula wajah cerah. Ada kejadian kelabu, tetapi ada pula kejadian yang menggembirakan. Berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat kita pedih Nampaknya negeri ini masih dirundung duka oleh berbagai tindak-tindak kekerasan Tindak-tindak korupsi dan suasana-suasana suasana kemelaratan Maka tahun 2014 yang beberapa orang mengatakan sebagai Tahun kepemimpinan nasional diharapkan nantinya akan terpilih tokoh-tokoh yang memang kita dambakan. Diharapkan nantinya akan terpilih orang-orang yang mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia yang bersih, Indonesia menjadi... Indonesia yang damai dan Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita semuanya. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumul akhir. Dialah sang teladan utama. Dialah sang teladan yang mesti kita teladani dalam berbagai aspek kehidupan kita dalam mewujudkan sikap hidup bersih, dalam mewujudkan sikap hidup damai dan dalam mewujudkan hidup sikap hidup sejahtera. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Saya mencoba untuk mencari tahu karena ternyata wajah kelam yang pernah terjadi di tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya adalah satu kata yang disebut dengan korupsi. Melanda banyak orang ada di kementerian, ada di DPR ada di kantor-kantor gubernur, ada di kantor-kantor bupati dan ada di mana-mana. Al-Qur'an menggunakan untuk terjemahan korupsi dengan beberapa istilah. Ada yang disebut dengan seperti ayat yang disampaikan dalam Ali Imran 161 tadi, istilah al-hulul yang menurut kamus disebutkan sebagai ahdu syai'in wa dassuhu fi mata'ihi mengambil sesuatu lantas menenggelamkan ke dalam harta miliknya atau memasukkan ke dalam harta miliknya Al-Qur'an mensinyalir terjadi pengkhianatan terjadi al-ghulul terjadi upaya untuk memasukkan harta yang bukan miliknya ke dalam hartanya. Tatkala seseorang itu bergerak, bekerja di suatu instansi tertentu ataupun di suatu pekerjaan tertentu. Maka Rasulullah Wasallam dengan keras menolak sikap al ghulul itu sebagai sikap yang sangat dibenci dalam ajaran Islam, bahkan hukumannya bisa jadi dengan cara dibunuh. Bahkan dalam satu hadis, Rasulullah tidak mau mensolati seseorang yang bertindak melakukan korupsi, padahal yang dikorupsi itu hanya baju yang diambil sehabis. Baju sebagai baju ghanimah yang belum secara resmi dibagikan tetapi diambil terlebih dahulu untuk dimiliki. Al-Quran menggunakan istilah untuk korupsi sebagai as-suhd yang seringkali diterjemahkan dengan aklul haram. Memakan makanan haram dengan cara-cara cara menyuap, dengan cara-cara cara menerima gratifikasi dengan cara-cara yang tidak benar di dalam Al-Ma'idah 42 mereka itu sangat senang untuk mendengarkan kata-kata bohong dan sangat senang untuk memakan makanan-makanan yang suhat makanan-makanan yang diambil dengan cara-cara korupsi كَثِيرًا Di dalam Al-Ma'idah 62 Dan Anda menyaksikan Banyak orang yang mengerahkan Untuk berbuat dosa dan berbuat permusuhan Sementara mereka juga bersegera untuk memakan makanan-makanan yang diambil dengan cara-cara korupsi, dengan cara-cara asyuhat. Sungguh itulah kejelekan yang sangat buruk dari tindak pekerjaan yang mereka lakukan. Al-Quran menyebut korupsi dengan istilah al-fasad sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa. Zuhar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Tampaklah muncullah kesejahatan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan karena ulah pekerjaan tangan-tangan manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Maka ada upaya-upaya dalam ajaran Islam agar kita tidak kotor kita tidak keruh Kita tidak mencampur adukkan Harta yang kita miliki Kekayaan yang kita miliki Dengan cara-cara melakukan tindak-tindak korupsi Al-Quran dengan tegas Menyampaikan berbagai hal Berbagai istilah Yang tujuannya Untuk membersihkan diri kita Di dalam Al-Quran Umpamanya ada dengan istilah At-Tothir At-tawabun Al-mutatohhirin Dan lain sebagainya disebutkan Untuk menunjuk pada upaya Untuk membersihkan diri kita Secara fisikal Ada Al-Quran menyebut Dengan kata-kata az-zakah -kata, Atau kata-kata at-tazkiyah Yang ini familiar sekali Dan di dalam kosakata ini Di dalam Al-Quran cukup banyak disebutkan Agar kita berupaya Untuk membersihkan yang kotor-kotor dari harta kita Yang haram-haram dari harta kita Bahkan yang halal-halal itu pun harus tetap kita bersihkan At-tazkiyah sebagai bentuk upaya Umpamanya ada at-tazkiyah itu nafas Pembersihan jiwa Untuk tidak hanya seci bersih secara fisik Tetapi kita diajak oleh Islam, kita diajak oleh Allah, kita diajak oleh Rasul, agar diri kita bersih secara fisikal dan spiritual. Bahkan di dalam Al-Quran ada istilah bersih dengan istilah at-taftir atau al-fitrah. Yang biasanya digunakan untuk menunjuk upaya mengembalikan diri kita ke kepada asli penciptaan kita di mana kita aslinya diciptakan menjadi orang-orang yang fitrah menjadi orang-orang yang asli yang bersih. Ada umpamanya bahkan kita diajak untuk at tasbih dan at taqdis yaitu upaya untuk membersihkan tidak sekedar makanan dan pakaian kita, tidak sekedar rohani kita, bahkan akidah kita. Karena at tasbih dimaksudkan adalah upaya mensucikan Allah, mensucikan mentauhidkan Allah, upaya mensucikan diri kita untuk terus mentauhidkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam upaya tahun 2014 ada upaya untuk menciptakan Indonesia yang damai. Kita saksikan di penghujung 2013 justru konflik terorisme masih muncul, masih ada dan bahkan merajalela. Maka diharapkan tahun 2014 Indonesia menjadi Indonesia yang damai, Indonesia yang jauh dari konflik-konflik, Indonesia yang jauh dari pertengkaran Indonesia yang damai dan ajaran Islam memberikan memberikan upaya untuk hidup damai, tidak hanya upaya damai tetapi mendamaikan. Tidak hanya upaya agar hidup bersih tetapi membersihkan. Tidak hanya upaya hidup sejahtera secara pribadi, secara keluarga, tapi juga upaya untuk mensejahterakan. Bersih yang membersihkan, damai yang mendamaikan, dan kemudian sejahtera yang mensejahterakan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَوْمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ dan oleh karenanya dengan adanya rahmat dari Allah engkau bersifat lemah lembut. Dan sekiranya saja engkau wahai Rasul berlaku keras dan kasar niscaya mereka akan lari dari sekitar engkau. Islam wa ma illa rahmatan lil alamin mengajarkan untuk hidup yang penuh kasih sayang. Islam adalah di rahma wassalama sebagai agama yang penuh kasih dan agama yang penuh damai. Damai tidak berarti diam, damai tidak berarti tidur, diam tidak berarti tanpa aktivitas. Damai yang dimaksudkan adalah memahami diri kita dan memahami orang lain. Memahami aktivitas kita, memahami aktivitas orang lain, sehingga ketika kita menjalankan aktivitas karena aktivitas kita ini baik dipandang oleh orang lain, maka dihargai, dan kemudian mereka pun tidak mengganggunya. Begitu pula ketika orang lain mengadakan aktivitas-aktivitas yang baik. Kita pun mengakuinya sebagai kebaikan, sehingga kita pun tidak mengganggu aktivitas mereka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah maka kita sambut tahun 2014 dengan upaya-upaya agar hidup kita bersih, keluarga kita bersih, masyarakat kita bersih, dan kemudian kita berupaya untuk membersihkan yang lain. Kita mengharapkan kiranya tahun 2014 adalah menjadi Indonesia yang penuh dengan kedamaian. Kita hindarkan kekerasan, kita hindarkan konflik-konflik, kita hindarkan pertengkaran-pertengkaran yang akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi kita semuanya. Maka kemudian kita berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bukan saja kesejahteraan diri kita, tetapi berupaya untuk mensejahterakan orang lain. Wa amalu, sayarallahu amalakum rasuluhu wal muminun. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, berkaryalah dalam rangka mensejahterakan dirimu, orang lain, dan semuanya maka ketika Anda berkarya maka Allah akan melihat karya-karya Anda rasul akan melihat karya-karya Anda bahkan orang-orang mukmin akan melihat karya-karya Anda tentu tidak sekedar melihat dengan kacamata tidak hanya melihat dengan kacamata fisik ataupun kacamata hati tetapi melihat dimaksudkan memberi riwet memberi penghargaan Allah akan memberikan penghargaan Rasul akan memberikan penghargaan bahkan orang-orang mukmin dengan karya-karya positif yang kita kerjakan akan memberikan penghargaan-penghargaan dari penghargaan-penghargaan dari karya-karya itulah maka Indonesia akan menjadi Indonesia yang berperadaban Indonesia yang berkesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Barokallahu li wa lakum fil Qur'anil adhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawadaw tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعس إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نصيحة dalam kesempatan khutbah ini adalah mari kita bersih dan kemudian membersihkan. Mari kita hidup damai dan kemudian mendamaikan. Mari kita hidup sejahtera dan kemudian mensejahterakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله